Persatuan Taekwondo Malaysia TM tidak mahu terlibat dengan masalah dalaman Persatuan Taekwondo Negeri Selangor TNS yang akhirnya dilihat merugikan bakat taekwondo tempatan dalam membuat persediaan menjelang kerayakan Olimpik Jepun 2020 dan Sukan SEA Filipina hujung tahun ini. Sebaliknya, TM telah membuka ruang kepada atlet mereka untuk bertanding di Kejohanan Taekwondo Kebangsaan 2019 yang bermula hari ini dengan mendaftar di Klub Premier. Perkara tersebut dijelas oleh Presiden TM Azizul Anwar Tan Sri Adnan Satim. Seperti yang kita semua tahu dalam media, ada dua pasukan, dua tim A, tim B dalam Taekwondo Negeri Selangor. Jadi jika kita membenarkan Taekwondo Selangor untuk menghantar dua tim, contohnya, negeri-negeri lain akan komplain. Katanya mengapa ini disebabkan ada dua di situ. It's a sad day for Taekwondo, but the bottom line is, semua benda ni adalah masalah dalaman Taekwondo Selangor. Jadi kami di TM hanya mementingkan kebajikan pemain dan kami mengambil tindakan untuk mendaftarkan pemain Selangor di bawah Premier Club untuk supaya dapat mengambil tempat. Jadi dakwaan yang kami melarang pemain-pemain Selangor untuk bertanding adalah tidak benar. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Kejohanan Taekwondo Kebangsaan edisi ke-10 di Wisma Olimpik Malaysia di Ibu Negara.